Saudara, kapal tongkang bermuatan alat berat ditemukan terdampar di pesisir pantai Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kapal ini diduga berangkat dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Batu Licin, Kalimantan Selatan. Namun di tengah perjalanan dihantam cuaca buruk hingga terseret arus. Kapal tongkang sebelumnya ditemukan oleh warga di pesisir pantai Tamarupa, Kecamatan Mandele, Kabupaten Pangkep. Diduga kapal bermuatan sejumlah alat berat ini dihantam cuaca buruk hingga awak kapal sengaja melepaskannya dari tugboat. Kapal kemudian ditemukan terdampar di Kabupaten Pangkep setelah terombang-ambing terbawa arus gelombang air laut. Batam 02, ABK 0, tidak ada, karena dia ikut di kapal takbuk. Oh, yang menarik. ABK-nya 0? 0, 0. Yang dimuat apa saja yang dia? Bulldozer 2 unit, roller boma 3 unit, 1 buah kontainer, besi H, pipa besi mahal, tiang panjang, ban mobil dan dinamo.